Macam korang tahu, aku dekat Jepun selama 3 bulan. So banyak benda-benda yang menarik berlaku dekat aku lah. So salah satunya, semasa aku di Kyoto. Semasa aku di Kyoto, aku tinggal dekat Kyoto University, dekat dalam dorm Kyoto University, dengan community student lah, community student. Macam mana aku boleh tinggal kat sana? Aku tu duduk dekat family mart depan sana. Lepas tu ada seorang Chinese, Malaysia Chinese lelaki tegur aku. Dia kata, buat apa dekat sini? Aku cakap lah, aku travel. Dan dia tanya aku tinggal mana. Aku kata, aku tak ada tempat tinggal. Aku masih mencari lagi dengan bawa backpack aku. Sambil tu aku sembang dengan dia. Dia kata, oh, dekat sini ada satu tempat untuk traveler boleh stay. Aku tanya, dekat mana? Hostel Kyoto University. Dan hostel tu yang menarik dia, hostel paling tertua dekat Kyoto University. Memang tua lah dia, bangunan dia memang dari papan, dari papan lama apa semua, masih dia jaga. Tapi bila aku masuk dekat sana, macam mana kalau kau kata Jepun ni sangat pembersih, aku rasa dia ada sisi gelap dia lah. Aku masuk time tu ada festival untuk dorm tu. So dia macam ada macam-macam acara lah, macam ada gig, ada tengok anime, permainan catur, snooker. Bila aku masuk dekat ni, dia bagi aku satu bantal, satu selimut. So dia bagi tahu kat aku, dia buka satu bilik, kat bilik tu penuh dengan student. Dia kata, kamu kena cari ruang kamu sendiri. So maksudnya aku kena berhimpit antara semua student-student Jepun tu. Itu yang menariknya. So bila aku sembang dengan student-student sana, yang kebanyakannya diorang ni adalah yang baru masuk dan ada yang lama. Diorang ni menunggu untuk dapat dorm yang baru. Dorm ni adalah contohnya macam menjadi satu center untuk student-student dekat sana. Dan masa aku datang tu, tengah isu, aku rasa ada isu tentang dorm lah. Diorang buat demo dekat depan dorm diorang. Masa 2 minggu kat sana, banyak benda yang menarik berlaku dekat aku lah kat situ. So aku nampak sendiri macam mana diorang hidup dekat sana. Diorang ada, okay, kat sini ada tempat untuk tengok anime. Dekat sini ada tempat untuk kau main game. Dekat bilik ni ada tempat untuk kau main snooker. Benda tu, dia dah menyediakan facility tu. Tapi bukannya pihak universiti yang uruskan, tapi pihak student tu sendiri. Diorang ada organisasi diorang di situ. Dan event yang diorang jalankan selama seminggu tu pun antara diorang juga. Maksudnya diorang ada event sumo, aku pun join sumo sekali. So diorang sangat welcome. Kalau orang pergi Kyoto ni, biasanya orang akan pergi ya, tempat buluh tu ataupun sungai tu. Aku pergi, tapi aku akan stay dengan diorang. Diorang lah yang bawa aku jalan-jalan dan semua. Kat situ aku belajar untuk buat kawan dan bercakap. Masa tu aku dah pandai cakap Jepun sikit, so tak ada masalah lah untuk aku berkomunikasi dengan mereka. Dan mereka sangat baik lah bagi aku. Cuma aku perasan satu benda lah. Orang Jepun ni, dia malu nak cakap kalau dia tak suka, tapi dia akan cakap belakang. Contoh kalau kamu offer air dekat dia, dia tak nak tapi dia akan ambil juga. Lepas tu dia akan cakap kat belakang kat kawan dia. Aku rasa itu memang culture dia lah, aku rasa. Sebab aku tak tahu lah, mungkin sebab dia orang rasa penolakan tu adalah satu benda yang tak baik. Dan satu lagi yang menarik dia orang bagi tahu aku, polis dekat sana saman basikal ataupun sita basikal. Macam kita dekat sini mungkin sita motor, sita kereta, tapi sana sebabkan kawasan universiti, sebab terlalu banyak basikal, polis kat sana jaga basikal bukan jaga motor. Setiap basikal tu dia ada kod dia, dia ada nama dia, nombor siri lah, dia ada nombor siri dia. Korang boleh tahu basikal ni basikal korang, korang boleh tahu. Kalau kena curi, polis boleh trace mana, kat mana korang punya ni.